Tiga anggota keluarga terdekat mangsa pertama Zika di Klang bebas dari jangkitan. Konsortium Koperasi Hartanah Negara bakal merancakkan lagi sektor pembinaan dan perumahan negara. Waktu kerja 6 jam bantu kakitangan awam luang lebih masa bersama keluarga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini N5 edisi Ahad 4 September 2016. Saya Mizajni Muhammad. Dana lintas langsung negeri-negeri akan menemui anda dari Sabah bersama Stanley Minsun. Dari Kelantan, kita akan bersama Nur Jazliza Syahril. Juga bersiaran hari ini Sarawak bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad dan juga diikuti lintas langsung ke Pulau Pinang bersama Sharmila Rastam. Semuanya seketika nanti hanya di N5. Jabatan Kesihatan Majlis Pembandaran Klang MPK mengesahkan tiga anggota keluarga terdekat mangsa pertama virus Zika dari Bandar Botanik Klang disahkan bebas dari jangkitan virus itu. Ujian sampel darah dan air kencing ketiga-tiga individu tersebut dilakukan di Hospital Sungai Buloh semalam dan keputusannya didapati negatif. Pengarah Jabatan Kesihatan MPK Azmi Muji berkata setakat ini tiga ahli keluarga tersebut iaitu suami, anak dan kakak mangsa berada dalam keadaan sihat manakala mangsa virus Zika dilaporkan stabil dan semakin pulih. Keadaan masih stabil, tapi dia positiflah, positif virus Zika. Masih stabil lah. Tapi untuk dia punya contact person ataupun ahli-ahli keluarga dia, semuanya negatif. Mana tak ada virus Zika dalam badan dia. Menurut beliau, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap rakan-rakan kepada wanita yang dijangkiti virus Zika berkenaan yang pernah ditemuinya selepas beliau kembali ke Malaysia. Selain itu, pemeriksaan dan pencegahan penyebaran virus Zika turut dilakukan di kawasan dan tempat yang pernah dikunjungi mangsa. Beliau berkata demikian selepas mengadakan program gotong royong dan pemeriksaan rumah di sekitar Bandar Botanik bermula pukul 9 pagi tadi. Sebanyak 822 unit rumah telah diperiksa oleh 20 anggota MPK dan Pejabat Kesihatan Daerah Klang bagi memusnahkan tempat pembiakan virus dan pengasapan di sekitar kediaman mereka. Hasil pemeriksaan, sebanyak 15 tempat pembiakan nyamuk telah dikesan di kawasan Bandar Botanik sejak 1 September lalu. Sementara itu, Naib Pengerusi Persatuan Penduduk Ambang Botanik Alex Lum menyatakan sejak langkah-langkah pencegahan dan kawalan dilakukan, penduduk kini tidak lagi diselubungi kebimbangan penyebaran virus tersebut. After fogging dari MPK, kita penduduk dekat sini ada rasa lebih comfortable lah, lebih selesa lah. Sebelum tu sikit panik lah sebab takut Zika virus dekat Brazil ngapa datang sini. Walaupun the carrier from Singapore, ya, dia punya anak perempuan pergi Singapore merebak kepada dia punya mak bila dia balik ke Malaysia. So we was quite panic lah. Katanya satu gotong royong mega juga akan dilakukan di kawasan perumahan tersebut melibatkan semua penduduk. Lagi susulan kes virus Zika melibatkan jangkitan tempatan pertama di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Musa Aman dalam satu kenyataan menggesa Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan semua pihak berkuasa tempatan PBT melancarkan gotong royong besar-besaran bagi mengurangkan risiko kes merebak. Beliau mahukan PBT berkaitan meningkatkan langkah untuk memastikan kawasan di bawah kuasa pentadbiran mereka bebas daripada tempat pembiakan nyamuk. Wakil rakyat dan pemimpin masyarakat juga harus peka dan lebih proaktif menjalankan kempen kesedaran mengenai penyakit berkaitan nyamuk dan menyertai gotong royong untuk memastikan kawasan bebas daripada
menjadi tempat pembiakan nyamuk. Virus Zika tidak boleh dipandang ringan dan semua pihak perlu memastikan agar persekitaran dan rumah sentiasa bersih. Beliau juga mahu PBT untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang degil membersihkan kawasan persekitaran, terutama di kawasan tapak pembinaan yang sering menjadi tempat pembiakan nyamuk. Semalam, seorang lelaki berumur 61 tahun berbangsa dusun menetap di Taman Public Jaya Lika Sabah disahkan sebagai jangkitan virus Zika tempatan pertama di negara ini. Pesakit kemudian disahkan meninggal dunia pukul 5.30 petang akibat komplikasi jantung yang dialaminya. Kes jangkitan virus Zika di Malaysia terus membimbangkan rakyat negara ini. Ini kerana ejen pembawa virus ini iaitu nyamuk Aedes membiak di kawasan air bertakung dan persekitaran yang kotor. Rata-rata orang awam yang ditemui menyatakan tahap kesedaran orang ramai tentang kepentingan kebersihan kawasan sekitar masih lagi rendah. Bagi saya, pasal virus Zika ni memang bagi kalau ibu mengandung memang bahayalah kan? Kesedaran rakyat Malaysia ni orang kata macam sepatutnya dari dulu dia orang dah sedar dah benda ni. Macam saya sendirilah, bagi saya saya perlu bersihkan kawasan rumah saya apa semua kan, termasuk jugalah rakyat Malaysia ni. Pada pendapat saya berkenaan dengan nyamuk Aedes ini, kesedaran masyarakat masih lagi tahap sederhana, belum lagi tahap memuaskan, tapi belum lagi berada di tahap yang teruk, tapi berada di tahap yang memuaskan. Belum di tahap yang sederhana ini maknanya ada masyarakat macam kejiranan, organisasi yang selalu buat gotong-royong, membersihkan dan sebagainya. Juga ada juga dari kalangan pemilik-pemilik rumah yang sentiasa memastikan rumahnya bersih dan sebagainya. Actually masih rendah because kita pun memang risau sebab ramai mengandung banyak anak-anak kecil kan. Memang macam penyediaan tong sampah untuk extra places must be concerned lah. Sebab kita orang tengok tak ada pun kurang tong sampah. Bagi saya, saya tahu pasal Zika ni pun daripada newspaper, daripada surat khabar. Dengan orang keliling kita, saya pun memang tahu pasal Zika ni. Cuma kesedaran untuk membersihkan kawasan-kawasan kita sendiri kan, bekerjasama tu belum lagi saya nampak. Itu pun di kawasan saya juga macam tu. Setakat ini sebanyak 2 kes jangkitan virus Zika dikesan di Malaysia. Kes pertama di Selangor dan kedua di Sabah. Di Pulau Pinang pula, petugas daripada Jabatan Kesihatan ditempatkan di pintu masuk ketibaan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang untuk melakukan saringan kesihatan ke atas penumpang terutama yang tiba dari Singapura. Ini bagi memastikan mereka bebas virus Zika. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata pemantauan turut dilakukan di pintu masuk pelabuhan Pulau Pinang. Zika ni dia bukan macam dengue. Dengue dia ada test kit, ada rapid test kit. Zika belum lagi. So, kita buat saringan macam biasa lah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2016 peringkat kebangsaan di Georgetown, Pulau Pinang. Susulan cadangan kerajaan untuk mengkaji waktu bekerja penjawat awam dari 8 jam kepada 6 jam. Di Kedah, rata-rata kaki tangan awam yang ditemubual menyebut baik cadangan tersebut. Menurut mereka, selain tidak terbeban dengan tugas kerja yang banyak, masa yang terluang dapat dimanfaatkan bersama keluarga dan anak-anak selepas pulang dari kerja. Jelas mereka lagi, penjawat awam yang bertugas di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor dan Johor Bahru lebih merasai bebanan terutama ketika pulang dari kerja. Mereka terpaksa menempuhi jalan yang sesak setiap hari dan tiba di rumah agak lewat dan hanya mempunyai sedikit masa bersama anak-anak. Kerana kita ada memberi ruang untuk keluarga. Tugasan macam saya ni 8 jam ni terlalu padatlah. Jadi kalau 6 jam tu kita ada dalam ruang untuk dengan keluarga kita. Ia memberi satu manfaat kepada keluarga, sedangkan isteri boleh ada masa untuk memasak bagi anak-anak dan suami dan sangat bermanfaat bagi semua kaki tangan awam lah.
Saya rasa masa untuk kita bersama keluarga ni ada lebih sikit. Jadi saya rasa saya setujulah. Malah ada di antara mereka tidak sempat langsung bersama keluarga ekoran terpaksa pergi kerja pada awal pagi ketika anak-anak masih tidur dan pulang lewat ketika anak-anak sudah pun tidur. Tinjauan kru RTM di sekitar Johor Bahru pula mendapati rata-rata kakitangan awam berpendapat pengurangan jumlah jam bekerja daripada 8 kepada 6 jam mampu meningkatkan produktiviti kerja selain memberi peluang kepada kakitangan awam meluangkan lebih masa bersama keluarga. Berkenaan dengan kerja 6 jam bagi kakitangan awam pada pandangan saya adalah satu cadangan yang baiklah untuk lebih lagi yang telah berumah tangga jadi dapat bersama dengan keluarga lah. Jadi masa tu boleh digunakan sebaik mungkin bersama keluarga lah. Okey, 6 jam bekerja, setujulah. Jadi macam kami yang suri rumah ni yang ada masih anda berkahwin, so boleh ambil masa, luangkan masa dengan anak-anak, boleh uruskan rumah tangga semua. So memang setuju jugalah. Saya setujulah dengan cadangan untuk waktu bekerja selama 6 jam tu. Sebab bila kita kerja 8 jam ni dapat jumpa family pun tak lama sekejap. Jumpa anak-anak pun dia orang dah balik dah letih kan, dah penat kan. So di samping tu saya setujulah dengan cadangan untuk waktu bekerja selama 6 jam tu. Sementara itu, tinjauan kru RTM di sekitar Putrajaya juga menerima pelbagai reaksi daripada kakitangan awam berhubung cadangan tersebut. Mungkin kalau kata bekerja di pejabat ni kadang-kadang orang kata kadang-kadang ada jawatan daripada yang orang kata tak ada sangat kerja dia apa semua kan. So kurangkan kepada 6 jam tu mungkin boleh dipertimbangkanlah. Bagi saya dia sebab dia ada kebaikan dan keburukan. Bagi saya macam untuk saya yang kerja kat sebagai pejabat awam, saya rasa 6 jam tak cukup. Sebab 8 jam sekarang pun kerja dah banyak. Ya. Bagi saya lah. Mungkin ada certain grade tu mungkin sesuai. Maksud saya certain grade ataupun skim sesuai. Dan macam saya rasa grade kami memang tak sesuai lah 6 jam bekerja. Kerja makan drag. Ya, lagi banyak. Saya berapa setuju? Tak tahulah sebab macam masa tu singkat sangat. Kalau kita kerja banyak ke kan, takut tak boleh siap kan. Lagi satu takut pula nanti Sabtu kena bekerja ke. Kalau boleh Sabtu Ahad kita nak dengan family kan. Ya, setujulah. Kalau pada saya elok juga kalau 6 jam tu kan. Masa cakap dengan family pun ada kan. Kalau macam kerja ni sampai bila pun tak habis. Pada pandangan saya lah. 7 penjenayah bertopeng disyaki warga asing memecah masuk sebuah pasaraya di Kuala Nerus, Terengganu dan memecahkan mesin ATM dan 3 peti wang tunai membabitkan kerugian RM1.14 juta. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 2.15 pagi tadi. 4 pengawal keselamatan yang sedang bertugas turut diikat penjenayah. Ketika kejadian, 4 pengawal keselamatan sedang bertugas sebelum salah seorang daripadanya menyedari kehadiran kumpulan penjenayah ketika membuat ronda. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu, Assistant Commissioner Wan Abdul Aziz Wan Hamzah berkata salah seorang pengawal keselamatan itu menyedari kehadiran kumpulan penjenayah berkenaan sebelum mereka diikat dan diletakkan dalam sebuah stor berhampiran. Beliau berkata 5 daripadanya masuk ke dalam pasaraya dan memecahkan 2 mesin ATM menggunakan gas oseasetilin dan 3 peti tunai menggunakan mesin pemotong. Mereka juga menggunakan tukul besi dan kuku kambing. Suspek dipercayai bersenjatakan parang dan sepucuk pistol. Kesemua suspek beredar meninggalkan lokasi kira-kira pukul 6.30 pagi dengan melarikan wang tunai dianggarkan bernilai RM1.14 juta. Daripada siasatan awal, kita percayalah penjenayah ini merupakan sama ada bangsa Kemboja ataupun Vietnam. Dan melihat kepada cara mereka bertindak tu, saya percaya mereka ini pro lah, biasa menggap kerja menggunakan peralatan grinder
dan dipercayailah juga menggunakan peralatan oksi. Siasatan lanjut sedang dijalankan mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan kerana melakukan rompakan bersenjata. Polis daerah Mersey memberkas tiga lelaki yang menceroboh tanah milik Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di Jemaluang semalam. Kesemua tangkapan dipercayai berhubung aktiviti mendulang emas secara haram di kawasan berkenaan. Selain tangkapan tiga individu berumur 29 hingga 36 tahun itu, polis turut merampas peralatan seperti pam air, cangkul, penyodok, kuali dan baldi. Ketua Polis Johor, Datuk Wan Ahmad Najmuddin Muhammad melalui kenyataan medianya berkata, kesemua tangkapan direman mengikut Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Beliau menasihatkan orang ramai agar tidak menjalankan aktiviti mendulang emas secara haram kerana boleh mengundang bahaya selain mencemarkan alam sekitar. Antara fokus berita dari negeri di bawah bayu petang ini ialah Kementerian Pendidikan arah Sekolah Tubuh Pasukan Pemantauan Simptom Zika dalam kalangan pelajar. Laporan lanjut terus ke Kota Kinabalu bersama Stanley Misun. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan sekolah-sekolah supaya menubuhkan satu pasukan pemantauan sebagai langkah awal memastikan jika terdapat pelajar yang mengalami simptom-simptom Zika. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazir Khalid juga menasihatkan para ibu bapa supaya segera membawa anak-anak ke klinik atau hospital berdekatan jika terdapat simptom-simptom penyakit Zika pada anak mereka dan tidak menghantar anak mereka ke sekolah. Pasukan pemantau maksudnya pasukan yang ditubuhkan di antara PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, guru besar di sekolah ataupun pengetua dengan kaitan dengan PIBG. Persatuan Ibu Bapa Guru, mereka telah boleh menubuh task force lah di peringkat sekolah untuk melihat ataupun memantau perkembangan pada waktu ini. Beliau ditemui media di Penampang selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Penampang. Dalam pada itu mengulas usaha baik pulih sekolah daif, Datuk Mazin memberitahu di Sabah terdapat lebih 380 sekolah daif yang memerlukan pembinaan semula dengan segera menerusi sistem binaan berindustri. Tahun ini kementeriannya telah melaksanakan baik pulih sebanyak 45 buah sekolah daif di seluruh Sabah. Manakala selebihnya akan menerima bantuan secara berperingkat melalui bajet yang akan diumumkan pada Oktober ini. Kesedaran rakyat terhadap pemahaman kesederhanaan dalam setiap aspek kehidupan perlu dijadikan amalan untuk memastikan negara terus aman dan harmoni. Perkara itu penting kerana kesederhanaan dapat menggarap keharmonian dan perpaduan rakyat dalam sosial budaya negara berlatarkan perbezaan dalam pelbagai aspek. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Syed Krok berkata, rakyat pelbagai kaum dan agama di negara ini perlu hidup dalam kesatuan yang padu. Ini kerana hakikatnya rakyat bergantung antara satu sama lain walaupun terdapat perbezaan. Katanya amalan kesederhanaan juga satu kekuatan bagi rakyat untuk menghadapi pelbagai cabaran, khususnya pihak yang ingin menjajah semula pemikiran rakyat menggunakan media sosial kerana cemburu dengan kejayaan negara membawa pembangunan. Tegas Datuk Saleh adalah lebih baik kemudahan media sosial digunakan untuk meningkatkan ekonomi daripada menyebar perkara-perkara yang tidak pasti kebenarannya. Walaupun kita sekarang ini secara fizikal sudah merdeka, tetapi ramai juga yang cemburu dengan kemerdekaan ini. Mereka menggunakan banyak kaedah untuk berusaha untuk menjajah kita semula. Antara satu caranya ialah untuk menjajah pemikiran kita. Kalau pemikiran kita tidak bebas, tentunya kita masih dijajah. Dan ketika ini mudah kaedahnya. Mereka menggunakan media-media sosial. Beliau berucap merasmikan Karnival Semarak Merdeka 1 Malaysia di Esplanade Sipitang yang dihadiri lebih 15,000 pengunjung. Dalam perkembangan berkaitan Exco Penerangan Negeri Sabah, Datuk Sapawi Haji Ahmad menegaskan usaha menyatukan rakyat berbilang kaum dan agama di negara ini bukan mudah. Menyedari hakikat itu, kerajaan mewujudkan pelbagai program termasuklah
Komuniti Satu Malaysia K1M untuk menyuburkan perpaduan yang terjalin sejak sekian lama. Menurut Datu Sapawi, Komuniti Satu Malaysia K1M yang sebelum ini dikenali program Komuniti Bestari dan Kumpulan Pendengar, Penonton dan Pembaca K3P namun masih mempunyai matlamat sama dalam meningkatkan perpaduan rakyat. Beliau berharap jumlah K1M di negeri ini ditambah khususnya di kawasan parlimen bagi memastikan lebih ramai masyarakat akar umbi menyertainya. Sehingga kini sebanyak 151 kumpulan Komuniti Satu Malaysia di Sabah. Katanya kumpulan K1M perlu saling berkongsi maklumat dan idea serta mempelbagaikan program yang bersesuaian sebagai langkah berkesan dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan dan menyuburkan perpaduan rakyat. Datu Sapawi yang juga ahli Parlimen Sipitang berucap demikian dalam majlis perasmian Karnival Komuniti Merdeka Satu Malaysia di Esplanade Sipitang. Peserta negara beraksi cemerlang dalam kejohanan maraton antarabangsa Kota Kinabalu yang julung kali diadakan di Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Kejohanan itu melibatkan 14 kategori, iaitu kategori utama, terbuka dan veteran melibatkan lelaki dan wanita dengan larian sejauh 42 km, 21 km dan 10 km. Peserta negara berjaya menempatkan diri di kedudukan 3 hingga 5 terbaik bagi semua kategori dipertandingkan walaupun terpaksa akur dengan kehebatan peserta negara Kenya yang membulut hadiah baik kategori utama 42 dan 21 km. Para peserta dilepaskan bermula pukul 3 pagi tadi. Hadiah kepada para pemenang disampaikan Pengurus Besar Lembaga Sukan Sabah, Penyuki Mata bersama Ahli Majlis Kesatuan Olahraga Malaysia, Dato' R. Anamalai dan Presiden Persatuan Olahraga Sabah SAA, Fred Gabriel. Ketika ditemui, Penyuki merakamkan penghargaan terhadap usaha SAA kerana berjaya mengangkat nama Sabah sebagai tuan rumah acara bertaraf antarabangsa ini. Kerjasama daripada semua pihak amatlah menggalakkan. Jadi ini satu langkah yang baiklah bagi persatuan dan juga yang terlibat segalanya. Jadi kementerian mengucapkan Sabah santannya sekali lagi. Sebanyak 15 negara termasuk Malaysia menjayakan kejohanan anjuran Persatuan Olahraga Sabah, Kementerian Belia dan Sukan Sabah serta Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dengan hadiah keseluruhan lebih RM50,000. Sementara itu, Presiden SAA Fred Gabriel ketika ditemui pemberita RTM memberitahu, walaupun pertama kali dianjurkan, namun kejohanan ini mendapat penyertaan yang amat menggalakkan. Cukup memuaskan kerana walaupun pertama kali kami mendapat penyertaan memberi 2,500 begitu dan dituruti oleh penyertaan daripada luar negara selamai 14 negara. Jadi ini cukup memperansangkan dan sangat-sangat memberi kita pun dorongan untuk meneruskan lagi akan datang. Akan datang ini bulan 11, saya coba lagi sana apalah Pulau Pinang. Full maraton juga. It's really well organized, an enjoyable course and lots of support along the way, people encouraging each other. So it's been a fantastic event this morning. Lebih 2,000 peserta termasuk dari luar negara menyertai kejohanan maraton antarabangsa Kota Kinabalu 2016. Sekian bahan berita dari Sabah petang ini, kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Stanley. Kerajaan mempunyai polisi dan perancangan yang boleh menyerap tekanan ekonomi yang melanda negara ketika ini. Timbalan Menteri Kewangan 1 Dato' Othman Aziz berkata kerajaan telah mengambil pelbagai langkah untuk menyerap tekanan sekaligus dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang disasarkan. Kita ada daya tahan kerana kita banyak pelaburan swasta, pelaburan tempatan yang dapat sama-sama menjana pembangunan ekonomi negara. Walaupun kita bergantung kepada harga minyak yang tinggi sebelum ni, tapi oleh kerana dasar fiskal kerajaan yang melihat kepada pertumbuhan jangka panjang, pertumbuhan mapan, sustainability, maka alhamdulillah kita masih berada pada tahap yang membanggakan. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA bercakap kepada pemberita selepas mengumumkan kawasan baharu MADA di Alustar Kedah. Dato' Othman mengulas kebimbangan sesetengah pihak berkaitan kedudukan ekonomi negara ketika ini.
Sementara itu, 4,127 hektar kawasan pinggiran Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah dan Perlis kini diambil alih sepenuhnya oleh agensi berkenaan. Pengerusi MADA, Dato' Othman Aziz berkata, antara kawasan yang terlibat ialah 11 skim di Kedah iaitu Pokok Sena, Pendang Kubang Pasu, Yan dan Kota Setar serta 3 skim di Perlis iaitu Mukim, Kurung Anai, Sungai Adam dan Bintong. Menurut Dato' Othman, sebelum ini kawasan tersebut terletak di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang PPK, Jabatan Pertanian dan Jabatan Parit dan Saliran JPS. Bagaimanapun, MADA mula mengendalikan kawasan tersebut secara berperingkat sejak musim pertama 2015. Sebelum penyerahan ini dibuat, kawasan ini mendapat tuaian, hasil tuaian sekitar antara 3 tan ke 4.5 tan. Jadi kita harapkan bila MADA dah mula ambil alih ni, kita akan dapat tingkatkan tuaian mereka dan meningkatkan pendapatan sekurang-kurangnya 6 tan semusim. Berikutan pengambil alihan tersebut, Dato' Othman berkata pihaknya memerlukan peruntukan hampir RM20 juta daripada Kerajaan Persekutuan bagi menaik taraf sistem perparitan dan jalan-jalan ladang di kawasan baru tersebut. Sebelum ini, MADA membelanjakan sebanyak RM1.05 juta untuk kos operasi bagi menaik taraf kawasan pinggiran MADA. Bercakap kepada pemberita di MADA Ampang Jajar Alusta, Dato' Othman menerangkan sehingga kini 83.2% tanaman padi di kawasan MADA telah masak dan 48% telah dituai. Beliau menjangkakan keseluruhan tanaman padi akan dituai sepenuhnya menjelang akhir bulan ini. Baiklah, saudara, sekarang kita terus saja bersama Sharmila Rassam untuk laporan secara langsung dari Pulau Pinang. Teruskan, Sharmila. Terima kasih rakan penyampai Miza Yusni di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ingin mendapatkan wang dengan cara mudah serta kurangnya kesedaran orang ramai terhadap jenayah komersial menyebabkan ia meningkat lebih 100% di Pulau Pinang berbanding tempoh sama tahun lepas. Kes membabitkan penipuan seperti Macau Scam, Highway Scam termasuk Goris dan Menang antara kes komersial terbanyak direkodkan. Menurut Ketua Polis Negeri Dato' Abdul Ghaffar Rajab, 777 kes dilapor untuk tempoh Januari hingga Jun tahun ini berbanding 365 kes pada 2015. Walaupun meningkat secara mendadak, jumlah kerugian yang dicatat menunjukkan penurunan sebanyak 60.25%. Kes meningkat ni because of the report banyak. Orang mula sedar, ada orang mari report. Kadang jumlah yang dia terlibat tu sikit baru. Ha, melibatkan dia tu tapi banyak, volume banyak tetapi kerugian tu tak banyak. Mungkin bukan belum bayar lagi, dia belum bagi sikit ataupun dia bagi baru sikit. 101 warga tempatan melibatkan 77 wanita dan 24 lelaki termasuk seorang warga asing menjadi mangsa penipuan kes terbabit bagi tempoh Januari sehingga Julai tahun ini. Terdahulu, Dato' Abdul Ghaffar merasmikan kempen kesedaran jenayah komersial Polis Diraja Malaysia Kontijen Pulau Pinang bersama komuniti di Bertam, Kepala Batas. Sambutan kemerdekaan tidak hanya berakhir pada 31 Ogos tetapi ia perlu terus disemarakkan di hati setiap rakyat Malaysia. Walaupun sambutan merdeka pada 31 Ogos, namun semangat dan perasaan kemerdekaan terpahat di sanubari setiap insan yang lahir di Malaysia. Presiden Kongres India Muslim Malaysia KIMA, Senator Datuk Sri Syed Ibrahim Kadir berkata terdapat pelbagai cara untuk terus menyemarakkan semangat merdeka walaupun tanggal 31 Ogos sudah berlalu. Bagi tahun ini, pemuda KIMA mengambil langkah baru dengan berkonvoi dari Perlis hingga Johor Bahru menaiki motosikal. Ia sebagai galakan dalam memastikan generasi muda dan veteran dapat bersatu dalam memastikan mesej merdeka sampai ke peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian selepas melepaskan konvoi sebanyak 80 motosikal dari Pulau Pinang yang akan ke sempadan negeri Perak di Parit Buntar. Konvoi selama 4 hari ini menggunakan jalan lama dan perbandaran sekaligus membangkitkan nostalgia merdeka sepanjang perjalanan itu. So kita nak bagikan mereka keyakinan dan satu keduanya, mereka kena sedar apa dia kemerdekaan.
orang-orang yang sebelum ini mengorbankan diri mereka untuk mendapatkan merdeka untuk negara kita ini. So, ini merupakan kali pertama pemuda Kima menganjurkan konvoi sedemikian dalam merasai semangat kemerdekaan dan ia akan jadikan sebagai acara tahunan. 25,226 daripada 28,029 graduan atau 90% lepasan Politeknik Seberang Perai berjaya mendapat pekerjaan dalam pelbagai bidang terutama teknikal dan vokasional. Malah sejak penubuhan Politeknik selama 66 tahun dan menurut laporan Unit Perancangan Ekonomi EPU, graduan di 33 institusi Politeknik menyumbang kepada 55% guna tenaga sektor teknikal dan vokasional negara. Perkara ini dinyatakan Datuk Sri Zainal Abidin Osman, Penasihat Perdana Menteri bagi Wilayah Koridor Utara NCR semasa merasmikan Majlis Convocation ke-16 Politeknik Seberang Perai PSP selama dua hari bermula semalam. Dan kajian yang dibuat oleh majikan-majikan mereka pun menunjukkan bahawa tahap kepuasan prestasi yang ditunjukkan oleh graduan-graduan daripada Politeknik adalah satu pencapaian yang amat menggalakkan. Jadi kita ucap tahniah kepada semua politeknik yang ada di negara kita, termasuklah Politeknik Seberang Perai. Seramai 1,131 pelajar menerima diploma masing-masing. Bagi pelajar cemerlang politeknik yang ditemui, latihan dan kemahiran yang ditimba di politeknik ini tidak akan dipersiakan. Tapi kejayaan saya ialah saya melibatkan sepenuh perhatian dalam kelas, saya membuat menyiapkan semua assignment saya dalam masa yang tepat. Saya mengamalkan pengurusan stres yang efektif. Kejayaan ini diperolehi atas daripada sokongan dan dorongan daripada kedua ibu bapa saya dan bersama lecturer-lecturer dan rakan-rakan saya. Politeknik masih lagi mengekalkan tumpuan untuk meningkatkan perkhidmatan pendidikan latihan teknikal dan vokasional di UET graduan dalam 66 program diplomanya bagi menampung keperluan pada masa akan datang. Laporan itu tadi mengakhiri sumbangan dan berita dari Pulau Mutiara petang ini. Kita kembali semula ke Angkasa Puri bersama rakan penyampai Miza Yusni untuk laporan seterusnya. Silakan. Terima kasih Syarmila langsung dari Pulau Pinang. Pelbagai agensi terlibat dalam usaha menangkap seorang lelaki mempunyai masalah mental yang mencuri bot juga tayangan video patriotik pertarungan askar Melayu mempertahankan lakonan murid SK Kerangan Lawas Cuit Hati Tetamu. Jadi itu antara paparan berita dari Bumi Kenyalang petang ini. Terus saja bersama Abang Muasili di sana. Silakan. Terima kasih Nisa di Angkasa Puri. Di Kuching, penduduk di kampung Sungai Beril kecoh apabila seorang lelaki mempunyai masalah mental bertindak mencuri sebuah bot awal pagi tadi. Cubaan lelaki ini memaksa lebih 20 anggota keselamatan pelbagai agensi telah digegaskan ke tempat kejadian bagi menangkap individu yang bernama Sahak berumur lewat 40-an. Pasukan polis Merin turut menghantar sebuah bot ke kampung berkenaan bagi membantu menangkap Sahak yang kemudiannya bertindak terjun ke dalam sungai. RKM yang berada di tempat kejadian turut merakam usaha membujuk individu terbabit untuk menyerah diri. Usaha menangkap individu terbabit turut melibatkan dua unit peronda MPV polis, polis marin, angkatan tahanan awam, unit ambulans dan penduduk kampung. Kerajaan negeri memerlukan kerjasama daripada badan pakar perubatan dalam rangka formula perubatan yang lebih efisien. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tunoping, satu kaedah yang lebih murah perlu diwujudkan berikutan peningkatan kos peralatan perubatan dan kepakaran ketika ini bagi memanfaatkan golongan berpendapatan rendah dan pertengahan. Dato' Amar Abang Johari berkata ini adalah kerana hospital kerajaan tidak lagi mampu menampung keperluan semasa selain penemuan penyakit-penyakit baru yang semakin sukar untuk diubati, manakala kajiannya pula memerlukan kos. Oleh itu, penyertaan Persatuan Perubatan Malaysia MMA penting bagi menjayakan hasrat untuk memberi perubatan yang bermutu secara menyeluruh. Beliau yakin dengan kepakaran yang dimiliki persatuan ini, ia mampu memacu sistem kesihatan yang lebih berkesan. Dato' Amar Abang Johari berkata demikian pada majlis makan malam kali ke-44 MMA Cawangan Sarawak di Kuching malam tadi. Lebih 400 kaki tangan perubatan dari seluruh Sarawak hadir pada majlis tersebut.
Tayangan video patriotik memaparkan pertarungan askar Melayu dalam mempertahankan negara daripada serangan musuh yang dilakonkan oleh murid SK Kerangan Lawas telah mencuit hati tetamu yang hadir pada program Kibarkan Jalur Gemilang bersempena dengan Bulan Kebangsaan Peringkat Bahagian Limbang di Dataran Bandar Lawas malam tadi. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 Dato' Omar Wan Tengah Ali Hassan yang hadir pada majlis itu memuji usaha yang dilakukan guru SK Kerangan dan Jabatan Penerangan sebagai penganjur program. Jelasnya, idea melibatkan pelajar mengambil bahagian dalam video berdurasi 15 minit itu merupakan sesuatu yang unik dan kreatif yang dapat memupuk semangat cinta ke negara khususnya dalam kalangan generasi muda. Beliau mahu aktiviti melibatkan generasi muda dalam sambutan Bulan Kebangsaan akan diteruskan bagi membolehkan mereka menghayati erti kemerdekaan. Pelbagai aktiviti turut diadakan antaranya larian merdeka, pertandingan pakaian kreatif berasaskan Jalur Gemilang dan pertandingan lagu patriotik. Pada majlis berasingan, Dato' Omar Awang Tengah memberitahu bahawa Jabatan Tanah dan Survey JTS akan menarik semula lesen pendudukan sementara tol skim penempatan semula individu yang tidak membangunkan lot kediaman mereka. Dato' Omar Awang Tengah berkata JTS akan menjalankan pemantauan dan akan memberi notis amaran kepada pemilik yang tidak membangunkan tanah mereka. Jelasnya tindakan pemilik tersebut sesuatu yang merugikan dan seharusnya peluang itu diberikan kepada penerima yang benar-benar layak. Jelasnya masyarakat seharusnya menghargai usaha kerajaan yang telah membelanjakan banyak wang dalam menjadikan lot kediaman selesa dan dilengkapi kemudahan asas seperti jalan, bekalan air dan bekalan elektrik. Beliau memberitahu demikian pada majlis penyampaian TOL Skim Penempatan Semula dan penyampaian Warta Rizab Komunal Seksyen 6 di Lawas. Beliau juga mengingatkan agar penerima TOL tidak melakukan jual beli ke atas tanah mereka kerana pemilikan TOL tidak boleh dipindah milik. Pada majlis itu, lebih 200 orang penerima TOL bagi Skim Banting Fasa 2 dan Fasa 3 Lawas sementara seramai 1,236 penduduk daripada komuniti Melayu, Kedayan dan Lumbawang dari Kampung Batu 2, Jalan Terusan, Kampung Tanjung Bakung, Sundar dan Kampung Datuk Kuala Lawas menerima Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri Peringkat Pertama di bawah program inisiatif baru pengukuran perimeter NCR. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Miza di Angkasa Puri. Baiklah, terima kasih Abang Muasili. Pelbagai tarikan pelancong terdapat di negeri Cik Siti Wan Kembang dan antaranya pantainya yang menarik selain seni bina bangunannya yang unik. Dan bukan itu sahaja, terdapat juga kolam air panas di Kelantan yang semakin mendapat perhatian pelancong. Dan untuk mendapatkan gambaran lanjut, kita terus saja ke RTM Kota Baru bersama rakan penyampai Nur Shazliza Syahril. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kolam Air Panas Tok Bo antara salah satu destinasi popular rakyat Kelantan yang terletak di Kampung Rengas, Labuk Macang. Kedudukannya yang terletak kira-kira 20 km dari Bandar Macang menjadi tarikan pengunjung selepas keistimewaannya yang didakwa dapat menyembuhkan pelbagai penyakit menjadi bualan ramai. Juga digelar Tok Bo Hot Spring, keunikan kolam air panas yang berusia puluhan tahun ini terus dikunjungi ramai khususnya pada cuti sekolah dan hujung minggu selepas beberapa infrastruktur asas seperti kemudahan surau, tandas dan tempat letak kenderaan dinaik taraf. Ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Majidah Ismail. Tinjauan RTM mendapati kebanyakan pengunjung yang datang ke sini mempunyai masalah penyakit angin amar, gatal kulit dan masalah sendi. Dipercayai dengan merendamkan kaki dan badan mereka secara berkala, penyakit yang dihadapi akan pulih atau sekurang-kurangnya semakin berkurangan. Mereka mengambil masa antara 10 hingga 30 minit sehari untuk berendam di kolam yang mempunyai suhu antara 38 darjah Celsius sehingga 42 darjah Celsius. Belak-belak. Rawak nyakit ayah. Nyakit ke apa? Teruk. Teruk. Lama dah lah. Apa tahu dah? Sampai bulan dah. Sampai bulan. Sejak mari tu, bila lagi mari? Mari. Jari-jari lah tapi. Mari lah. Kat lapis bulan tu mari dah lah. Oh, mari jari-jari lah. Lepas mari, duduk berendai tu agak berapa lama berendai? Berendai dah ada 30 minit. Dah 20 minit, 30 minit. Segera lah ke mana? Segera sedap je.
Dulu tak kerap, tapi sekat molek ni biasanya saya mari 3 pagi turut-turut ataupun 3 petang turut-turut, lepas tu saya break lah 3 hari je. Dia kena. Ada rasa bila dah bila dapat terapi air panas, ada rasa okey dah. Rasa makin baik. Dia mai apa? Tu susah nak jawab lah. Allah Alam bisawak. Soalan tu yang buat terus jawab. Tapi Alhamdulillah lah, apa ni... pemulihan tu ada lah. Slow and steady tu ada pemulihan. Pemulihan ni problem kita nak kata air ke, kita nak makan makanan benda, kita makan kakung ke ada benda, kita tak tahu. Tapi cuma sini kita apa ni, kita anggap mandi ni sebagai salah satu daripada terapi lah. Tidak terkecuali mangsa kemalangan turut menjadikan kolam air panas ini sebagai rawatan alternatif untuk menyembuhkan kesan kemalangan yang dihidapi. Sidik pula. Sidik. Cerita. Sidik saya. Apa tahun dia sidik? 4 tahun. Sidik kan? Sidik motor. Satu? Ni acu. Pak sebel lah ni. Sebel kan? Tak. Mak hidup tengah. Mak satu, mak satu. Tak. Tak sikit. Bak ini buat tiga ramad saya tengok berjaya siap sini kan kasih air sini saya diri pun mampu mengurus diri sendiri dan inilah sebelum ni bak kemalangan sedi tak mampu ni sedi mutu jadi menyebabkan awak lupa sebelum tubuh dan ni juga gagah lah sikit. Kolam air panas ini beroperasi setiap hari dari 7 pagi hingga 12.30 malam pada hari Jumaat hingga Rabu dan 2 petang hingga 12.30 malam pada hari Khamis. Selain 3 buah kolam yang dikhususkan untuk golongan wanita, lelaki dan kanak-kanak, terdapat sebuah telaga khas disediakan di kawasan ini untuk pengunjung yang ingin membersihkan badan mereka selain paip air untuk mereka mencuci badan selepas berendam dalam kolam. Turut dibuka taman permainan untuk kanak-kanak beriadah sementara menunggu ibu dan bapa mereka berendam. Bagi kaum wanita juga, tarikan utama mereka ke sini untuk berehat selain mengurangkan rasa sakit badan. Sehari berendam dalam 20 minit, setengah jam gitulah. Tak ada lama. Lama dia jadi penimpal tu. Dia meroyak darah cair. Tu jadi pening. Kak mari tu sebab nak kata. Kata sekarang ni hilang tapi marilah juga. Kalau sakit pinggir kan? Ileh. Berapa bulan dah sakit? Kalau kata pinggir? Kata tu lama sakit. Gaya-gaya tak mari kat dia naik kata pulak. Lepas kita ni sakit-sakit lengah deh. Kita bekas accident kalau duduk di rumah kan jadi lenguh deh. Kita mari sini tu, deh lah. Kita mari benda deh. Benda dah 10 minit ke 15 minit, deh 2-3 hari pulak. Tu yang mari pulak ni hari ni ni. Selepas beberapa kemudahan di kawasan ini dinaik taraf, pengunjung domestik mahupun dari luar Kelantan terus meningkat dari semasa ke semasa. Lebih-lebih lagi selepas khasiat dan keistimewaan kolam air panas ini tersebar dari mulut ke mulut serta laman sosial seperti Facebook. Bagaimanapun dakwa penduduk, kebersihan kolam, tandas serta longkang di kawasan ini tidak diselenggara dengan baik, menyebabkan ramai pengunjung yang datang dari jauh merungut kerana tidak dapat menggunakan tandas yang dipercayai itu sumbat dan kotor. Difahamkan terdapat 4 buah tandas dibina untuk kemudahan pengunjung, termasuk tandas mudah alih, namun keadaannya amat menjijikkan, dipenuhi dengan najis. Justru pihak berwajib disaran agar sentiasa turun padang meninjau masalah yang berlaku sekaligus mempertingkat kemudahan sedia ada agar lokasi ini terus dikunjungi ramai lebih-lebih lagi semasa 2016 menjadi tahun melawat Kelantan. Kemudahan okey dah, cuma air kolam ni perlu dibersih selalulah. Kan sebab dah pengguna dah makin ramai. Nah, ya, mana kekuatan kolam tak ada dengan pengunjung yang datang. Ni kalau you buat ni lagi ramai lagi. Lagi nyanyi orang macam saya ni nak mandi tak boleh. Mana air tu dah. Kualiti tak ada. Keadaan kolam ni, dia majlis daerah kata 2 minggu sekali dia nak timbang. Siapa air, siapa jadi kolak. 3 minggu, 4 minggu, lepas tu saya telefon dia ke dia, ke SU. Mula dia, mari buat. Kalau kita tidak telefon, dia tidak mari. Saya haraplah kepada PO yang berwajib supaya memberi perhatian khusus kepada kolam air panas ni dengan menjaga apa tu dari segi pasarana keseluruhan dari segi membersih. Air ini penting. Sebab air ini kalau tidak bersih seminggu sekali akan mendatangkan masalah kepada pengunjung-pengunjung.
sebab mungkin ada jangkitan apa tu, mungkin akan berlaku jangkitan kuman dan sebagainya. Tapi kalau seminggu sekali menjadi daerah ambil inisiatif untuk membersih, saya rasa alhamdulillah. Turut disuarakan penduduk, masalah lampu utama yang didakwa ditutup selepas 31 Ogos lalu tanpa diketahui sebab dan keadaan itu dibimbangi boleh mengundang bahaya kepada orang ramai yang berkunjung pada waktu malam selain faktor keselamatan. Saya rasa sedih bila saya datang sini pada 1 September. Biasanya benda ini diterangi oleh spotlight dan sebagainya, tapi malam itu bermulanya era cutdown. Sistem cutdown mungkin kewanganlah kemungkinannya. Jadi mulai pada 1 September itu spotlight dia tak nyala. Jadi mendatangkan satu apa ni, kesusahan pada pengunjung, terutamanya pihak perempuan langsung gelap-gelap gelita, dapat lelaki pun malap-malap je, dan di kawasan lain di sekitar ni dari segi keselamatan lah. Saya selaku pegawai yang mengelola keselamatan dalam negeri ini pun rasa perlu diambil lah tindakan yang sewajar supaya benda ni terjamin dari segi keselamatan, kemakmuran dan perpaduan itu. Seorang peniaga warung di sini turut merayu supaya pihak berkaitan mengalihkan lokasi pembuangan sampah ke lokasi lain. Beliau bimbang bau busuk sampah itu akan menjejaskan mata pencariannya. Tak, kalau boleh siapa tu yang enjok lah sikit, pak tok siapa tu mari lalak ke apa kedah. Tu yang enjok jauh sikit lah. Kita mana siapa? Tu yo ipus depan kedah itu. Kalau lalak ikan. Bekai yang hari ambil kan lalak-lalak ikan. Mari kita cari rezeki ke anak yatim kok ni. Kok kerja kita. Berlatar belakangkan pemandangan yang sangat indah serta gunung Celutung, kolam air panas Kampung Tokbuk di Macang ini menjadi tarikan dalam kalangan penduduk tempatan, malah turut menarik kedatangan pelancong luar untuk berkunjung ke sini. Dan kolam ini antara yang menjadi pusat terapi bagi pesakit-pesakit strok serta dipercayai dapat memulihkan pelbagai jenis penyakit termasuk darah tinggi dan sakit lutut. Dan sebagai pihak yang bertanggungjawab, kerajaan negeri khususnya majlis daerah Macang harus mempertingkatkan kebersihan dan mempertingkatkan lagi penyelenggaraan mereka bagi memastikan kawasan ini menjadi tarikan pengunjung. Majlis Ismail dan Rudi Hazri Cik Ramli melaporkan untuk TV1. Laporan tersebut mengakhiri lintas langsung dari Kelantan petang ini. Untuk laporan seterusnya, kita kembali semula bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Terima kasih Syazliza Syari dari RTM Kota Baru. Baiklah saudara, seterusnya untuk laporan cuaca, kita bersama Sharifah Farida dari Met Malaysia. Silakan Sharifah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehati sejiwa bersama Met Malaysia petang ini untuk informasi terkini keadaan cuaca. Kita mulakan dengan melihat keadaan pergerakan angin. Diperhatikan angin merentasi rantau Malaysia pada ketika ini amnya dari arah baratan dan keadaan adalah biasa dalam tempoh monsun barat daya yang sedang dialami negara sekarang. Dan juga diperhatikan untuk kawasan di sekitar perairan Phuket, kelajuan angin akan bertambah kencang menjelang 6 September nanti dengan nasihat amaran terperingkat kategori pertama dikeluarkan untuk kawasan perairan Phuket sehingga 9 September nanti. Dalam tempoh ini, kekuatan angin boleh mencapai sehingga 50 km sejam dan ombak setinggi 3.5 meter berbahaya untuk semua aktiviti bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut. Melalui paparan imej satelit terkini pula dapat diperhatikan kelompok awan aktif lebih banyak tertumpu di sekitar kawasan di semenanjung, terutamanya bahagian pantai timur ketika ini. Dan untuk melihat keadaan cuaca lebih terperinci, kita beralih kepada paparan gema radar. Diperhatikan beberapa kawasan di sekitar di semenanjung sedang mengalami hujan berseteru ribut petir dengan amaran ribut petir pula telah dikeluarkan terutamanya untuk kawasan di sekitar negeri Terengganu, meliputi daerah-daerah di Terengganu kecuali daerah Besut. Begitu juga untuk kawasan di negeri Pahang, meliputi daerah Kuantan dan juga Rumpin. Dan juga kawasan di sekitar negeri Johor, meliputi daerah sekitar Mersing, Keluang, Kota Tinggi, Johor Bahru dan juga Kulai. Yang mana hujan yang berlaku berseteru ribut petir ini boleh membawa angin kencang dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Seterusnya untuk Sabah, begitu juga dengan Sarawak. Pada amnya juga hujan dan ribut petir berlaku.
untuk kawasan di sekitar bahagian Sandakan, juga pedalaman dan pantai barat Sabah. Begitu juga untuk kawasan di sekitar negeri Sarawak meliputi bahagian Limbang, juga Miri dan sekitar kawasan di daerah di bahagian Sibu, Mukah, juga kawasan di sekitar Samarahan dan Sri Aman ini, yang mana hujan juga dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca untuk hari esok bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Terima kasih Sharifah dari Malaysia. Di barat, aktiviti selam scuba menjadi budaya dalam kalangan pencinta alam sebagai salah satu usaha memelihara serta memelihara hidupan marin. Minat itu juga perlu ditanam dalam masyarakat Malaysia yang kebanyakannya sebelum ini beranggapan aktiviti itu merupakan trend ikutan seiring dengan peredaran masa. Justru sempena bulan kebangsaan tahun ini, Universiti Malaysia Terengganu UMT buat julung kalinya menganjurkan program Merdeka Dive UMT kelolaan sepenuhnya pihak pengurusan universiti. Penyertaan 100 orang terdiri daripada penyelam profesional dari pelbagai latar belakang dan pencinta alam menjadikan aktiviti tahunan ini mencapai misi memelihara ekosistem marin. Bahawa betapa pentingnya untuk memelihara alam sekitar, terutama sekali persekitaran marin yang begitu dikatakan fragile disebabkan ancaman-ancaman sama ada semula jadi ataupun hasil daripada buatan manusia juga. Walaupun hanya melakukan aktiviti gotong royong, pencinta alam berpandangan program bertujuan melatih jiwa masyarakat untuk terus memelihara alam sekitar termasuk dasar laut. All the divers yang semua pencinta alam ni semua make an effort bersihkan pulau, bersihkan dalam laut, kawasan JT. So kita jangan buang sampah merata-rata, dan kerajaan pun dah bagi tempat-tempat untuk kita bersantai, untuk kita berkelah. So kita it be nice kita sama-sama jaga tempat tu lah. Nak menyertai program-program scuba bersama kawan-kawan, jadi tahu pencemaran apa yang berlaku di dasar laut, apakah kehidupan-kehidupan yang terancam. Satu aktiviti luar, pada masa yang sama kita nak terapkan kesedaran terhadap kepentingan alam sekitar. Dan bagi pihak pengurusan, aktiviti seperti ini akan terus menjadi program tahunan dengan penyertaan akan lebih terbuka kepada masyarakat sebagai serampang dua mata. Peserta datang kebaikannya yang pernah datang ke Bidung, ke Pulau Beli Pesesia kami untuk buat program. So dia sanggup bayar, dia sanggup datang, ambil masa 4 hari untuk buat program. InsyaAllah pada tahun depan kita akan bermula awal dan kita akan cuba bersihkan kawasan ini, menunjukkan satu peranan kita yang pentinglah untuk penjagaan alam sekitar dan memberikan mesej kepada masyarakat tentang pentingnya alam sekitar, khususnya alam sekitar marin. Melihat komitmen semua peserta kali ini, diharap aktiviti seperti ini berupaya mendidik masyarakat Malaysia untuk lebih cintakan alam sekitar. Laporan Fauziah Abdul Rahman bersama jurukamera Muhammad Ihsan Sobri, Pulau Bidung, Terengganu. Saya Miza Ismail Muhammad. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.